aja sih yang dipelajari ketika kita sudah menjadi mahasiswa prodi seni musik? Untuk kita di sini ada mayor dan minor. Kelihatan banget kalau aku lebih suka mata kuliah yang praktek. Sama. Emang seru banget seseru itu mata kuliah praktek yang ada di seni musik ini. Kalau sudah niat dan suka, pasti kuliah di sini enak. Nah, di episode kedua ini spesial banget, yang pastinya wajib banget Kece People pantengin sampai habis. Jadi jangan ragu, jangan segan, yes, gitu kan. Yes. Karena nantinya kalau misal kalian udah punya niat nih, kalian pasti akan diberikan rezeki. Mungkin bisa langsung masuk nih di Prodi Seni Musik dan ketemu dan juga belajar sama dosen-dosen di sini.